Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Rani Hai Rani, Doa Ibuku. Kita sekarang berada di Museum Sri Baduga. Tapi ternyata hari ini tidak bisa masuk ke dalam. Beberapa hari kemudian baru bisa masuk, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek lokasi luarnya aja dulu. Ayo teman-teman, kita keliling yuk. Museum Sri Baduga merupakan museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini adalah salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Bandung. Museum ini juga merupakan cagar budaya. Museum ini banyak mengkoleksi benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Jawa Barat. Selain koleksi asli, ada juga koleksi miniatur, replika, foto-foto, dan maket. Di museum ini infonya ada perpustakaan auditorium, ruang pameran khusus, ruang seminar, dan musola. Di museum ini sering diselenggarakan aktivitas dan event-event positif yang tentunya bertujuan untuk memberi pemahaman edukasi, sejarah, dan budaya Jawa Barat. Bentuk bangunan museum mirip dengan rumah panggung yang menggambarkan kekhasan bangunan tradisional Jawa Barat. Museum ini didirikan pada tahun 1974. Pada tahun 1990, Museum Provinsi Jawa Barat ini dinamai kembali menjadi nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga yang tertulis di Prasasti Batu Tulis. Sri Baduga adalah seorang raja Sunda Pajajaran dan Galuh yang merupakan raja agung dari kerajaan Sunda yang berlandaskan agama Hindu di Jawa Barat. Berkuasa dari tahun 1482 sampai tahun 1521 dengan ibu kota kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran. Nama lain dari Raja Sri Baduga adalah Sang Ratu Jaya Dewata. Dikarenakan di saat kekuasaannya, kerajaan dan rakyatnya menjadi makmur, maka nama Sri Baduga diabadikan menjadi nama museum. Museum ini luas juga ya teman-teman. Sejarah Museum Sri Baduga ini merupakan sejarah dan budaya Jawa Barat. Kita bisa lebih mengenal sejarah dan budaya di Jawa Barat. Dimulai dari zaman kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, zaman masuknya ajaran Islam, zaman penjajah Belanda hingga zaman perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ayo kita keliling lagi yuk teman-teman. Ini adalah replika kereta yang sangat menarik. Infonya sih nama replika kereta ini adalah replika kereta Kencana Paksi Nagaliman.
Nanti pada video berikutnya kita akan masuk ke dalam dan dapat lebih detail mengetahui segala sesuatu tentang Museum Sri Baduga ini. Maaf ya teman-teman, hari Minggu ini tidak bisa masuk ke dalam Museum Sri Baduga. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya ya. Sampai bertemu kembali teman-teman.